Pemirsa, isak tangis mewarnai prosesi suap nasi kepada guru secara bergiliran dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-73 di Kabupaten Aceh Barat. Aksi suap nasi ini sebagai bentuk terima kasih siswa kepada sang guru. Memperingati Hari Guru Nasional ke-73, ratusan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kabupaten Aceh Barat melakukan aksi suap nasi kepada guru secara bergiliran. Rasa haru dan isak tangis pun tak terbendung saat prosesi para siswa menyuapkan nasi bungkus kepada para gurunya. Aksi menyuap nasi kepada guru ini sebagai bentuk ucapan terima kasih siswa dan juga menanamkan rasa hormat kepada guru yang selama ini telah mendidik mereka di sekolah. Tak hanya siswa, dengan penuh kasih sayang para guru juga menyuapkan nasi kepada siswanya sehingga para siswa dan guru saling berpelukan sambil menangis. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Barat, Al Munawar Khalil mengatakan aksi suap nasi ini dilakukan untuk memperingati Hari Guru Nasional. Namun kali ini sedikit berbeda dilakukan siswa dari tahun sebelumnya sebagai bentuk terima kasih mereka. Hari ini kita peringati Hari Guru di MSN 3 Aceh Barat, sedangkan kita rancangkan dengan acara sulap apa sulam menyulam menyulap nasi kepada siswa dan guru. Kegiatan ini setiap tahun kita laksanakan, cuman baru tahun ini kita coba variasi dengan cara menyulam nasi kepada guru menyulam nasi kepada siswa. Usai menyuapkan nasi kepada gurunya, para siswa yang berkumpul di halaman sekolah tersebut juga menyalami guru mereka sembari meminta maaf atas kenakalan mereka selama ini. Dari Kabupaten Aceh Barat, Absah iNews memberitakan.